Tarik nafas, buang. Ini terobos saya. Iya. Hei, gemeter lagi abang ini dah. Takut gak abang ini? Enggak. Itu emang goyang sendiri dia. Iya. Santai bang, kaki itu lurus aja. Ah, itu dia. Rasakan geserannya kan. Nah, kan, betul. Ada dengar bang? Dengar. Oke. Bang, sakit? Enggak. Tadi sakit nih bang? Iya. Aman ya? Aman. Kayak dijewer. Tarik nafas, buang. Ah. Oke. Oh, terasa apa? Terasa. Sampai ke sini ya. Ini terapi pertama. Iya, terapi pertama. Keluhannya di pinggang sama pergelangan kaki. Keluhannya gimana, Bang? Sakit di pinggang di ujung pinggang bawahnya. Iya. Sakitnya saat kapan aja? Nggak tentu sih, Bu. Kapan saja itu. Sekarang nih. Saat duduk lama ke, berdiri duduk lama ke. Ya, duduk lama sakit. Saat aktivitas ya. Berat. Kadang habis lari. Berapa lama duduk baru terasa? Ada lebih kurang 1 atau 1,5 jam? Lebih lah. Lebih ya. Kalau yang di apa pergelangan kaki ini, ini udah lama sakitnya. Cedera pernah? Cedera maksud cederanya itu? Jatuh pernah atau cedera apa? Ya, enggak. Pernah mungkin kesleo, enggak. Tiba-tiba aja sakitnya. Enggak, jaket ini waktu jogging. Selesai jogging, langsung terasa sakit dia gitu. Sudah berapa cuma lama? 3 bulan per bulan gitu. Nyerinya saat jogging aja terasa? Gimana? Saat jogging aja terasa nyerinya? Kaki? Sekarang terasa ini? Sekarang terasa. Iya. Di bengkokan ke kiri ini terasa. Bangun pagi kaku enggak? Enggak lah. Apanya kaku nih? Pinggangnya. Pinggang. Sakit ya, sakit sih. Kalau enggak tahu apa yang kaku ya kan. Berarti bangun tidur dia paling terasa sakitnya? Iya, terasa sakit. Nanti kalau udah aktivitas dia mulai berkurang. Iya, betul. Ini kalau udah lama bawa mobil itu terasa sakit tuh. Kaki ini kalau tegak gini nggak terasa, Bu. Tapi kalau udah di mereng ya, ke dalam, dalam gitu, baru dia terasa ya. Oke. Saya mau coba cek pinggangnya dulu. Boleh berdiri ya, Bang ya. Coba ambil posisi merukuk. Tangannya lepas saja. Terasa sakit nggak di sini? Nggak. Nggak? Di pinggang nggak ada ya? Tekuk ke belakang. Sakit pinggangnya? Sakit di ujung. Di ujung sini? Iya. Ini sakit? Enggak. Ini? Enggak. Ini? Apa sakit itu sakit? Ini sakit ya? Iya. Kalau ini? Enggak. Enggak aman ya. Sakitnya kalau kayak gini, di sekitar sini? Di atau di sini? Bawah lagi. Di sini. Iya. Ya, di sekitar itu. Sekitar sininya ya. Iya. Iya, di sini ya sakit. Boleh duduk, tidur menyamping baru bangun. Tidur menyamping dulu baru gitu. Bangun. Nah, jangan nggak boleh duduknya gitu. Dorong pakai dua tangan. Ya. Tidur menyamping abangnya dulu. Nah, dorong pakai dua tangan. Turunkan kedua kakinya. Kan kalau pagi kan terasa nyeri kali ini pinggangnya. Nah, bangunnya nggak boleh kayak gitu. Kalau bangunnya kayak tadi, semua tumpuan berat badannya di tempat yang nyeri nih. Jadi dimiringkan, dorong pakai dua tangan. Tarik nafas, buang. Ini terobos rasanya. Iya. Tarik nafas, buang. Hei, gemeter lagi abang ini dah. Takut gak abang ini? Enggak. Santai aja bang, abang kalau tegang sama terasa dia. Ya. Tapi kaki abang gemeter. Kita mulai ya. Ya. Dua, tiga. Sakit memang, kayak mana? Itu emang goyang sendiri dia. Iya. Coba lagi. Sakit? Agak kurang sih. Kurang. Kelungkup ya bang ya? Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tersendiri itu kan? Iya. Gak bisa ditahan tuh, Bang. Jerit-jeritan abangnya nanti, Bang. Dengar pasien di luar, dikiranya saya siksa abangnya nanti. Itu baru sakit ya bang ya? Iya. Tahu, nahan. Ada dengar bang? Iya. Ada dengar bang? Dengar. Oke. Bang, sakit? Enggak. Tadi sakit nih bang? Iya.
Aman ya? Aman. Coba abang berdiri, tekukkan gitu. Bangunnya bang. Oh iya, sorry. Gini bang, berikan ya. Tekanan, sakit? Masih sedikit masih kok. Sedikit ya, masih. Tapi sudah jauh ini ya. Jauh daripada tadi. Baring lagi, gak mau saya. Ah, dah. Habis kayaknya. Iya, udah habis. Tidur nyampe. Sakrum ya? Iya, sakrum. Santai bang, kaki tunggu lurus aja. Ah, tadi ya, sebelah lagi. Rasakan geserannya kan? Nah, kan betul. Bagian atas kan? Yang bawah sudah diambil saatnya tadi. Oke. Bang, kepala sini yuk. Sekaligus saya setel leher aja. Nah, ini bang. Sebelah sini kurang nyaman sedikit. Iya. Sebelah sini bagus deh. Oke. Nah, mantap. Sudah. Ya. Bang, ini saya adjustment dari sini sampai ke panggul ya. Nanti tulang dada ini juga bisa bunyi. Oke. Sarannya jangan buka mulut aja. Karena waktu saya tarik nanti tertarik uratnya nggak enak. Relax bang ya. Oke, sip. Oh, terasa banget? Terasa. Sampai ke sini ya. Ingat bang, mulai hari ini bangun tidur tuh harus menyamping dulu. Iya. Coba menyamping. Ayo. Ini saya adjustment telinga ya. Kayak dijewer. Tarik napas. Wah. Ada dengar, Bang? Dengar. Bunyi ya? Padahal telinga enggak ada tulang. Benar. Tarik napas. Buang. Ah. Ada dengar, Bang? Kayak kayak lepas deh. Pengen lah, masih ada kok. Oke. Selesai. Nah, itu sih, iya sih. Baga emang. Baga langsung. Jauh better kan? Jauh. Saya kasih abangnya latihan untuk pinggangnya. Bikin malam sebelum tidur, pagi bangun tidur. Tidur terlentang yuk. Kalau latihannya jangan pakai bantal ya di rumah ya. Ini boleh di foto atau di video, takutnya nanti lupa. Iya, ya. Tolong. Iya. Udah tua soalnya. Ini yang pertama, ini dilipat, ini taruh di sini. Ambil lututnya pakai dua tangan. Lutut ini. Ini dari sini samping, itu dari kolong. Nah. Terasa ini tertarik? Iya. Nah, tahan seperti ini 10 kali pernapasan. Tarik nafas, buang satu nafas. 10 kali nafas, bikin kaki sebelahnya. Coba kaki sebelahnya yuk. Nah, terasa ya? Terasa di sini kan? Nah, ini juga sama 10 kali pernapasan. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kakinya tetap lurus. Ini yoga stretch, boleh ganti handuk atau sarung. Tarik dua tangan. Terasa ya? Terasa. Sama juga ini 10 tarik, kali nafas. Kuat aja gitu. Sampai senyamannya, gitu jangan ya? Over. Kalau over nanti dia overstretch malah cedera. Jadi sampai semampu abangnya aja. Nah, ini bikin juga yang sebelah. Soalnya ini juga tegang kan. Jadi biar ini enggak terlalu narik lagi dia. Sama kiri kanan juga ya. Oke. Boleh duduk? Benar. Kalau lupa kan.